hari ini adalah Misa Tahunan Senatus yang diadakan dalam rangka memperingati ulang tahun Legio Maria yang ke-102 tahun di tahun ini. Legioner dari seluruh Senatus Jakarta Bejana Rohani hari ini berkumpul di Paroki Pantai Indah Kapuk Gereja Regina Celi. Kami berjumlah total 18.000 orang dan pada saat ini yang datang 3.500 ke Paroki Regina Celi ini. Hal ini kami lakukan setiap tahun dan menjadi tradisi suci Legio Maria Sesenatus untuk berkumpul dan menguatkan satu sama lain. Saya ingin mengucapkan selamat atas ulang tahun yang ke-102. Kehadiran dan pelayanan Legio dan para Legioner di keuskupan-keuskupan ikut mewarnai sejarah gereja. Semoga dengan doa-doa Bunda Maria dan dengan teladan Bunda Maria, para legioner melalui keanggotaannya di dalam Legio terus bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Saya sungguh bersyukur dari Kalimantan datang, dari Sumatera datang, dari Lampung, dari Bogor, dari Bandung, 150 orang hanya untuk Misa Tahunan Senatus bertemu dengan kardinalnya. Dan itu saya perjuangkan bagaimana Bapak Kardinal juga luar biasa. Dia memperhatikan para legioner dan setiap tahun dia pasti mau hadir merayakan Ekaristi Kudus. Doakan semoga di tahun depan kita bisa merayakan Misa Tahunan Senatus di Kalimantan. Doakan biar semua dapat berjalan dengan lancar sehingga akhirnya kita semua dapat bersuka cita. Harapan saya untuk Legio kedepannya, semoga Legio ini semakin bersatu dari semua keuskupan. Kemudian dengan kegiatan kayak gini bisa meneguhkan seorang legioner. Sebagai seorang legioner itu harus percaya kepada Yesus. Ya terutama menadari sikap Bunda Maria yang selalu rendah hati, selalu keterbukaan hati dan iman yang teguh kepada Yesus Putranya dan kepada Allah yang Maha Kuasa.